Di Bandara Udara Internasional Denpasar kita jua di Bandar Lampung. Dalam penerbangan Batik Air yang akan datang. Terima kasih. Mari saya cakapkan. Assalamualaikum teman-teman, salam sehat buat kita semuanya. Dan kali ini saya sudah berada di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ya, kali ini saya berkesempatan ya untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara terbang bersama Batik Air dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Bandar Udara Raden Inten 2 di Lampung Selatan, teman-teman. Bagaimana pengalaman terbang saya kali ini? Yuk kita nikmati saja pengalaman terbang saya bersama Batik Air. Lah, baru saja saya melakukan check-in mandiri tadi, teman-teman. Karena posisi saya sudah melakukan check-in online ya. Tinggal cetak boarding pass-nya. Lah, buat teman-teman yang check-in ada bagasi, bisa check-in melalui counter check-in yang tersedia. Kebetulan waktu penerbangan saat itu, yaitu saya berada di ruang tunggu Delta. Tepatnya di ruang tunggu Delta 5, teman-teman. Wah, ini dia Delta 5, papan informasi. Batik Air ID 6716, tujuan Lampung. Ya, teman-teman, saat ini saya akan memasuki ke ruang tunggu di Delta 5 sambil menunggu boarding. Ini adalah kursi untuk kelas bisnis pesawat Batik Air, teman-teman ya. Terdapat 12 kursi bisnis, di 6 di sebelah kiri dan 6 di sebelah kanan. Nah, inilah kursi pada kelas ekonomi dan saat ini masih persiapan sebelum lepas landas. Nah, kebetulan pada waktu itu saya duduk di kursi emergency, teman-teman. Ya, jadi cukup lega karena memang peruntukannya adalah untuk pintu darurat. Di masing-masing belakang kursi juga tersedia meja ya. Nah, ini untuk buat teman-teman yang ya meletakkan sesuatu makanan dan minuman. Ya, ini sambil menunggu waktu lepas landas, teman-teman. Ya. Batik Air ID 171. Saat dekat tujuan Bandar Lampung. Penerbangan ke Bandar Lampung akan ditempuh dalam waktu 30 menit sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil. Kami sampaikan bahwa merokok dilarang selama Anda berada di dalam pesawat termasuk rokok elektrik, serta dilarang untuk mengaktifkan dan merusak alat pendeteksi asap di dalam kamar kecil. Sebelum lepas landas, silakan mengenakan sabuk pengaman. Tekan sandaran kursi, menurunkan sandaran tangan, melipat meja di hadapan Anda dan membuka penerbang.
Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, silakan untuk menghubungi awak kabin. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Dalam keadaan darurat, lampu penunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan erangkan melingkari pinggang Anda. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Dan bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya kedua ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Kami mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk menggunakan sabuk pengaman.
menegakkan sandaran kursi dengan sandaran tangan diturunkan, selipat meja di hadapan Anda, membuka penutup jendela serta lipat bagasi Anda di kursi atau di tempat bagasi di atas. Untuk turun terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi pertama, kemudian diikuti dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi berikutnya dan seterusnya. Atas nama Batikan Captain Dana Aviantara dan seluruh awak yang bertugas, mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batik Air yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, just stop to stop, please stop. For health safety, please be careful opening the luggage bins. Please not leave all of your stuff, physical or personal belongings in the seat and seat pocket so that nothing is left behind after the aircraft door is open. Any other bridge or stand are available, we will arrange the flow of passenger disembarkation. We will invite business class passengers to this request, then continue with economy class passengers on the first 5 seat rows, then followed by economy class passengers on the next 5 seat rows, and so on. On behalf of Batik Air Captain Dana Aviantara and the crew, we'd like to say thank you for flying with us today. We look forward to seeing you on Batik Air. Thank you. Dan alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya tiba di Bandar Udara Internasional Raden Inten 2 di Lampung Selatan. Lah itulah tadi pengalaman terbang saya menggunakan pesawat Batik Air, tepatnya dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang menuju Bandara Raden Inten 2 di Lampung Selatan. Jangan lupa tunggu video-video perjalanan saya selanjutnya dan akhir kata, wassalamualaikum, salam sehat buat teman-teman semuanya.